Calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal visinya untuk persepak bola Indonesia ke depan. Pemerintah, klub, serta federasi harus bersama membuat rancangan yang menjamin kemajuan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Erick Thohir yang juga Menteri BUMN mengaku sudah memiliki rencana bagi PSSI ke depan. Dengan pengalamannya mengelola klub sepak bola Eropa, Erick sudah memetakan sejumlah masalah yang membuat sepak bola Indonesia sulit berkembang. Salah satunya adalah ketiadaan rancangan yang jelas dan juga tidak ada sinergi antara pemerintah, klub, dan federasi. Erick juga membuka komunikasi dengan voters yang tidak terlibat dalam pencalonannya. Belum lama ini ada kabar jika 60 dari 87 voters sudah merapatkan dukungan ke Erick Thohir. Namun semua masih menunggu apapun hasil dari KLB PSSI mendatang.